Mengkonsumsi makanan manis umumnya sangat digemari semua orang. Namun bila mengkonsumsi berlebihan, makanan manis dan asam bisa merusak gigi. Salah satunya yaitu terjadinya gigi sensitif. Dikutip dari Tribun Health, gigi sensitif biasanya terjadi karena mengkonsumsi makanan tinggi asam. Ada dua penyebab terjadinya gigi sensitif, yaitu abrasi gigi dan erosi gigi. Abrasi gigi terjadi karena kebiasaan dalam menyikat gigi yang salah, sehingga dentin pada gigi terbuka dan menimbulkan keluhan rasa ngilu. Erosi gigi dapat terjadi karena makanan yang memiliki kandungan asam sangat tinggi. Bahkan menyikat gigi dengan cara yang tidak benar dapat memicu kerusakan gigi. Maka perlunya menggosok gigi dengan benar untuk mengantisipasi gigi sensitif dan mengurangi gigi berlubang. Penyebab gigi sensitif karena erosi bisa dicegah dengan mengurangi konsumsi makanan atau minuman terlalu manis dan asam. Bila mengkonsumsi minuman yang asam, sebaiknya menggunakan sedotan agar tidak langsung mengenai gigi. Bahkan setelah mengkonsumsi minuman manis atau asam, segera menetralkan dengan konsumsi air putih. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.